أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مولانا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah memberi taufik pada hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala bagi menyambung pengajian kita tentang bulan lepas saya tak dapat datang Muhammad. Ibu saya mengundang saya dalam 40 lebih. Dan alhamdulillah pada hari Rabu minggu lepas selesai ambil suntikan untuk 30 hari yang terakhir. Dia setahun setengah dia kena ada injection untuk tulang belakang. Tulang belakang dia dah luput, jadi injection tu yang saya dipahamkan satu injection tu RM1,000. Jadi kami adik-beradik 8 orang kongsi-kongsi selama setahun setengah. Lepas tu saya ni apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak saya ni rapat dengan saya. Jadi walaupun duduk Selangor, saya yang disebut. Jadi bila mak suruh balik, saya kena balik. Saya mohon maaf. Apa ni, dan saya dah doa, minta tolong doa ibu saya, Allah panjangkan umur dia dalam ketaatan. Dan kalau sekiranya sampai masa dia dalam keadaan dia tenang dan beriman, jalan Allah SWT. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan kita nak semua saya muallim, saya mengajar. Jadi kita kena faham bahawa setiap sesuatu itu, setiap manusia akan meninggal. Cuma kita minta Allah panjangkan supaya masih ada peluang untuk melakukan ketaatan atas dasar itu saja. Mudah-mudahan saya yakin ibu saya, mudah-mudahan Allah muliakan dia perjalanan. Walaupun dia guru bahasa Inggeris, tapi kami semua adik-beradik semua ke arah pengajian agama. Walaupun bapa kami meninggal umur saya 12 tahun, ibu saya yang membesarkan 8 orang anak. Dan kami alhamdulillah 8 orang anak tak ada hutang, tak ada hutang belajar. Dan 7 orang semua masuk universiti. Cuma seorang tu sebab dia OKU, dia tidak mendengar pekat, maka dia masuk Munshi Abdullah, dia ambil kemahiran. Alhamdulillah jadi tukang jahit sekarang ni, boleh bawa kereta, ada rumah sendiri. Jadi alhamdulillah. Jadi mohon maaf lah, saya memang kalau dengan mak saya, kalau ada bertemu memang saya tinggal. Walaupun kami ada 8 adik-beradik, sebab saya mula-mula ambil suntikan yang pertama tu, 30 pertama tu saya. Jadi saya nak permulaan saya, khatam pun saya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Baik, insya-Allah kita menyambung kembali, kita sampai kepada muka surat 230 perihal Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Perihal Nabi Muhammad. Muhammad, takut silap faham. Yang last punya stiker tu saya tak sempat ambil, cuma saya dapat balik untuk raikan mak saya tu lah. Sebab masa tu memang waktu dia tu tak apa-apa nak kena. Jadi perihal Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tentang perihal Nabi kita Sayyidina Muhammad, apabila kita menceritakan tentang Nabi saja, nak mengetahui tentang Nabi,
maka di situ pasti kita mendapat rahmat daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi menyebut dalam satu hadis, ana qasimun wallahu yu'ti. Aku ni pembahagi dan Allah yang memberi. Aku yang membahagi-bahagikan. Kepada ulama di antaranya Imam Qadhi'iyat mengatakan bahawa dalam kitab dia Syifa' bi Ta'rifu fil Mustafa menyebutkan bahawa Nabi SAW Ainur Rahmah, iaitu pusat rahmah yang Allah letakkan kepada makhluk untuk disebarkan pada makhluk yang lain. Karena itu disebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka bila sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Imam Abu Bakar menyebutkan bahawa inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bizinatir rahmah. Dalam kitab Syifa bi Ta'rifu Qulbul Mustafa, Imam Qadhi'iyat bawa mari kata-kata al-Imam Abbakr, maka menyebutkan bahawa Allah ni dia hiaskan Nabi itu dengan hiasan rahmah. Dengan mulai-mulai ini dihiaskan dengan hiasan rahmah. Ini ulama al-sunnah wal-jamaah, dan dia muhaddis Imam Bakar. Fakana kaunuhu rahmah, kejadian Nabi itu sendiri rahmah. Rahmah maknanya siapa yang dekat dengan dia akan dapat kesian daripada Allah. Bahasa mudah kita, rahmah ni belas ihsan, kesian Allah. Allah akan merahmat. Fakana kaunuhu rahmah وَجَمِيعُ شَمَائِلِهِ وَصِفَاتِهِ رَحْمَةً عَلَى الْخَلْقِ. Dan seluruh sifat-sifat Nabi, seluruh syama'il fizikalnya itu, seluruh sifat-sifatnya zahir dan batin, rahmat ke atas seluruh makhluk. Kemudian, dengar. فَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَمَا أَصَابَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ شَيْءٌ. Sesiapa yang dapat limpahan rahmah yang Allah bagi pada Nabi Muhammad dan dia dapat dengan kecintaan dia pada Nabi Muhammad memperceritakan perihal tentang Nabi Muhammad, terlalu curious nak tahu tentang Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesiapa yang dapat sedikit pun limpahan rahmah itu, fahuwan naji, maka dia akan selamat fid darain, di dunia dan di akhirat. والواصل من كل مكروه, dia akan selamat di dunia dan di akhirat daripada setiap perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul. والواصل الى كل محبوب, dan dia akan sampai di dunia dan di akhirat pada setiap perkara yang disukai oleh Allah dan Rasul dan diri dia sendiri. Allah akan permudahkan dia ila kulli mahbub. Karena itu salah satu makhluk Allah yang dapat rahmah daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kena faham. Bila kita cakap itu kena faham. Bila dapat rahmah dengan izin Allah tapi daripada Nabi, iaitu rahmah yang Allah campak pada Nabi, maka dia mendapat, orang panggil apa? Tempias. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Sebagaimana satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Manahilus Safa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hafiz, Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Bila kita sebut Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, dia menghafal sekurang-kurangnya lebih 100 ribu hadis dan pakar dia dalam riwayah wa dirayah. Yang mana tak ada satu pun manusia kat Malaysia sekarang ni khususnya yang tak sampai pada mahalan tu. Jadi tak payah peduli yang dia cakap dalam YouTube. Yang pelik-pelik tu. Nah. Dalam kitab Manahilus Sufah, Imam Jalaluddin As-Suyuti meriwayatkan satu hadis Nabi SAW tentang Jibril AS. Satu ketika Jibril datang bertemu Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, ini dalam kitab Al-Shifa' bi Ta'rif Huquqil Mustafa, dibawakan oleh Imam Qadhi'iyat yang sangat ma'ruf dirujuk kita-kita beliau. Maka bila dibawa apa dia datangi Rasulullah SAW, Jibril mendatangi Rasulullah SAW, maka Rasulullah memandang Jibril lalu berkata kepada Jibril,
hal asabaka min hadhihi rahmati syai. Nabi pernah tanya pada Jibril, adakah kau mendapat daripada rahmat yang Allah turunkan kepada aku ni sikit sesuatu daripada rahmat itu? Faqala Jibril alaihi salam, na'am. Ya. Kemudian Jibril ceritakan lagi. Dia ceritakan perihal keadaan dia. Inni akhsyal aqibah. Aku ni sebelum ni sentiasa rasa takut pengakhiran aku bagaimana, sebab aku yang pernah berlaku pada iblis. Jadi Jibril still takut sebab iblis ketua para malaikat. Akhirnya kufur. Betul tidak? Kerana tidak menghormati Nabi Adam alaihissalam. Jadi Jibril makhluk, walaupun dia makhluk yang paling hampir kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia inni akhsyal aqibah. Kemudian dia sebut fa amintu li thana'illahi 'alayya, maka aku sentiasa mengaminkan. Maknanya setelah itu dia rasa tenang sedikit dan dia selalu mengaminkan dengan sebab Nabi Muhammad. Dia menjadi pembawa wahyu kepada seluruh nabi, tapi kepada Nabi Muhammad lah Allah turunkan khas untuk dia ayat. Nah, ini orang panggil rahmat. Bila dia orang panggil bermuamalah dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Dalam surah Takwir Allah kata apa? Innahu la rasulun karim. Kan Allah Subhanahu taala mengatakan yang bawa wahyu kepada Nabi Muhammad siapa? Innahu la rasulun karim. Sesungguhnya dia itu adalah utusan yang mulia. Siapa dia? Sayyidina Muhammad. Apa ni? Sayyidina Jibril. Zu quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin, yang mana utusan yang aku hantar pada kau wahai Muhammad itu zu quwwatin mempunyai kekuatan. Zu quwwatin 'inda dhil 'arsyi 'makin, dan ada kedudukan di sisi tuan kepada arasy, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan dia mulia di sisi Allah. Jibril jadi masuk. Muta'in thamma amin, dan dia itu ditaati oleh seluruh malaikat-malaikat yang lain. Thamma amin, lagi dia itu bersifat amanah. Maka Jibril bila dengar benda itu, dia selalu mengaminkan dan dia bersyukur kerana dia mendapat rahmat Allah disebabkan dia itu menjadi pembawa wahyu kepada Sayyidina. Maknanya dia mendapat rahmah itu hakikatnya daripada tempiasnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka Jibril alaihi salam pun mendapat rahmat. Ini kan kita pula ummatul Muhammad. Dia sebut ummatul Muhammad, maka kita umat Nabi kita Sayyidina Muhammad. Sandaran yang sangat-sangat mulia. Kerana sandaran kita pada Allah mesti melalui sandaran kita pada Nabi kita. Ini khusus untuk umat Muhammad. Maka jalan yang dipermudahkan dengan mencintai Nabi, maka pasti akan mendapat kecintaan kepada Allah. Man ahabbani faqad ahabba Allah, wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa kasih aku, maka dia telah dikira kasih Allah. Siapa kasih, siapa taat aku, maka dia dikira taat Allah. Sebab Allah permudah rahmat. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad itu makhluk, betul tidak? Dan kita ada sejarah dia, betul tidak? Memang Nabi-Nabi sebelumnya begitu juga. Cuma Allah letakkan rahmat itu dengan mengenali Nabi Muhammad, Allah akan buka jalan seluar-luarnya untuk sampai kepada Allah. Sebab kita tak boleh kenal Allah dengan zat dia, maka dengan sifat dia, itu pun kadang-kadang sukar kita nak memahaminya. Lebih-lebih bila umur kita begini, Allah bawa pemuda nak menuntut ilmu. Masya Allah. Tapi bila kita ada cinta dengan Nabi, kita ada telus. Tapi kena telus. Ha, yang itu masalah kita. Allah saja yang tahu apa dalam hati kita. Ha, kalau kita telus, selesai masalah kita. Ha, kita telus pada Allah SWT, Allah SWT akan beri petunjuk. Karena itu disebutkan dalam kitab Al-Hidayatul Rabbi Inda Fakdil Murabbi, petunjuk Tuhan ketika ketiadaan murabbi. Kadang-kadang perjalanan hidup kita ni kita tak jumpa ustaz yang guide kita betul-betul concern. Yang guide kita nak buat apa 24 jam daripada suluk dan sebagainya. Maka macam mana cara dia
untuk kita sentiasa masih dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan selawat pada baginda Rasulullah. Antum jangan tinggal selawat, insya-Allah Allah akan bantu antum sama ada sebelum mati antum diperjumpakan dengan murabbi ataupun antum dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala yang tidak disukai oleh Allah. Tetapi dalam bab ini kadang-kadang ada orang kata kalau jatuh selawat ajalah, tak mau carilah. Tak betul juga, kena usaha tu. Dan alhamdulillah antum bila ikut pengajian itu saya usah. Pengajian berapa banyak pengajian di sini, di masjid-masjid. Betul tidak? Cuma mungkin masih tak jumpa yang betul-betul link dengan kita dan terus dia guide kita secara khusus. Dia ni susah kecuali dengan dikeinginan Allah Subhanahu Taala. Maka perbanyakkan selawat sebab kita takut juga dalam ayat surah Al-Kahfi, wa may yudlil falan tajida lahu wa may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Sesiapa yang Allah beri petunjuk maka dia mendapat petunjuk, dan sesiapa yang Allah nak sesatkan maka tidak ada satu, salah satu tafsiran dia, maka dia tidak akan Allah jumpakan langsung seorang kekasih dia pun untuk menunjukkan dia jalan. Hidup dia tak jumpa guide langsung. Allah tak permudah. Boleh? Boleh faham? Dan itu bila kita cerita perihal Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, salah satunya dalam ilmu Tauhid, dalam Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut Asy'ariyah wal Maturidiyah, wajib ke atas mukallaf, wajib syar'i. Mana kalau tidak buat berdosa. Wajib ke atas mukallaf untuk mengetahui nasabnya atau silsilahnya dari kita Sayyidina Muhammad. Yang ini jangan rasa susah, tidak sangat tidak susah. Saya nak tanya, antum ingat tak nama-nama anak buah, nama-nama saudara mara? Kebanyakannya ingat, betul ke dah? Betul? Ini nasab Nabi tidak berubah. Dan yang diwajibkan kita mengetahuinya sampai Adnan. Yang selepas itu berlaku khilaf, maka tidak wajib. Tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul berdasarkan apa yang diijtihadkan oleh para ulama melalui pemahaman kepada hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi tenang-tenang, tulis Allah. Kalau mungkin kita ni sukar untuk apa, ada usaha untuk mengingat. Kurang-kurangnya mudah-mudahan Allah ampunkan. Maka kita buat satu besar gitu, letak Allah. Jangan buat frame untuk hiasan rumah. Niat kena betul juga. Jadi sebelum keluar tengok, lepas tu baca. Dia sebenarnya 40 kali antum baca dengan straight, insyaAllah Allah pun mudah apa. Jadi tenang-tenang satu-satu. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Qusay, bila lambat-lambat ni dah terlupa pula, ibni Qusay ibni Karak ibni Lu'ay Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab, kemudiannya ibni ibni Ka'ab ke silap ya tu. Boleh balik semula. Muhammad ibni Abdullah ibni Hashim ibni Abdi Manaf Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Tenang-tenang dengan asal Nabi. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ka'ab ibni Ghalib ibni Fihr lepas Ka'ab Lu'ay ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik bila kena laju jugalah. Ibni Ghalib, Ibni Fihr, Ibni Malik, Ibni Nadar, Ibni Kinana, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrika, Ibni Zar, Ibni Ma'ad, Ibni Nizar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan, Ibni Nizar, Ibni Ilyas, Ibni Mudar, Ibni Nizar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan. Boleh? Dia biasa, normal. Saya sendiri pun kadang-kadang bila kita tak mengulang, dia kadang-kadang terlupa. Tapi sekumpulannya benda tu ada bekas. Dia ada bekas. Ulang 2-3 kali balik, dia ingat balik. Nampak tak?
takkan kita memang tak sebutlah nasab tu setiap hari, betul tidak? Tapi sekurang-kurangnya sudah usaha menghafal, sudah ada ingatan, kemudiannya usaha meletakkan di rumah nasab itu, mudah-mudahan terangkat kewajipan itu. Maknanya dah melakukan kewajipan. Dan sebab itu kita rasa gembira menghafal nasabnya Nabi. Mana Aminah lagi pendek. Kan? Dia ada khilaf. Aminah, ya. Ataupun Aminah. Nah, tak ada masalah. Siapa nak sebut Aminah boleh? Aminah bintu Wahb bin ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah. Kemudiannya baru sampai sambung dengan bertantung pada ibni Zuhrah ibni Kilab. Kilab itu bertemunya keturunan ibu Rasulullah dan juga bapa Rasulullah. Sampai situ. Apa tu terus yang belakang sambung. Mudahlah. Jadi ulang balik sebab saya rasa macam salah pula bila Muhammad ibni Abdullah ibni Hashim ibni Abd Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Ghalib ibni Fihr ibni ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Wajib tu. Wajib ke atas mukallaf untuk mengetahui nasab atau silsilah Nabi. Tu dekat sini dah tulis bahasa Melayu memudahkan tu. Kenapa dah? Dari pihak ayah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hajim ibni Abd Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhr. Ini tidak ada khilaf . Ini ijma' ulama sampai Adnan. Selepas Adnan sampai Ibrahim tu, situ ada khilaf. Kan itu tidak diwajibkan apa. Boleh? Tidak diwajibkan mengingati dan mengetahui. Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Baik. Maka itu yang pertama nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita terus yang seterusnya daripada pihak ibu tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binti bin Aminah binti Wahab bin Zuhrah bin Kilab. Baik. Nasab daripada Kilab tu bertemu. Baik. Sebelum kita masuk dua sikit kita nak sebut tentang ibu bapa Nabi. Saya minta semua kita ahli sunnah wal jamaah berpegang bahawa ibu bapa Nabi pertama sekali ibu bapa Nabi macam dalam bawah tekan. Ibu bapa Nabi SAW itu yang pertama yang tak ada dekat sini iaitu dia itu masuk syurga. Sebab ada berlaku. Ada yang cakap tidak begini 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 begini. Dia kerana apa? Kerana ibu bapa Nabi itu termasuk dalam golongan Ahlul Fatrah. Sebab kadang pelik. Ada setengah-setengah puak mengatakan tidak. Sebab ibu bapa Nabi itu dia mendapat orang panggil tarbiyah sepatutnya bukan Ahlul Fatrah. Dia kata kerana mereka itu beramal dengan ajarannya Nabi Ibrahim ataupun Nabi Ismail AS. Tak betul. Fatrah ni apa maksud dia? Jarak. Maka jarak ni mesti ada daripada satu persatu. Sebagaimana antum tahu, daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya diutus kepada kaum. Betul? Semua diutus khas untuk kaum dia. Boleh? Maka kalau kaum lain tidak diutuskan Nabi, mereka Ahlul Fatrah. Baik. Yang diutus pada kaum Nabi Muhammad ni sekarang ni, dia orang Arab. Betul tidak? Baik. Nabi saja satu-satunya untuk seluruh makhluk. Tapi sebelum tu, semua untuk kaum. Baik. Kalau kita kata ianya telah diutuskan Nabi Ahlul Fatrah, maka Nabi apa yang diutuskan pada kaum Arab? Jangan sebut Nabi Isa. Sebab Nabi Isa diutuskan pada Bani Israel. Jadi orang kaum Arab, siapa Nabi? Nabi Ismail alaihissalam. Tu jauh tu. Maka jumhur ulama mengatakan bahawa memang itu sudah dikira Ahlul Fatrah. Jauh Nabi Ismail nak sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Karena itu disebutkan kita bagi takrif. Sebab bila kita nak tahu ahlul fatrah, kita ambil terus ahlus sunnah wal jamaah punya takrif. Ulama-ulama kita yang bersandarkan kepada aqidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, contohnya dalam kitab Syarah Tijani, Hasyiah Al-Imam Bayjuri ala ala Risalah At-Tauhid, macam-macam. Maka disebutkan apa dia? Begitu juga Nurul Salam di Imam Nawawi Al-Jawi mensyarahkan Aqidatul Awam. Maka disebutkan ta'rif ahlul fatrah apa dia? Wahum. Bila saya sebut ni, maknanya mungkin ada ta'rif lain. Tapi jangan biar otak antum sampai meninggal dalam keadaan keliru. Kena ada orang panggil, aku pegang ni. Macam saya, saya kan? Sebab ini jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kan itu nak mengaji supaya tak serabut, cari guru yang ahlu sunnah wal jamaah dan kekal gitu. Jangan main bedal lagi semua pengajian. Ini semua dia ikut. Jadi dia pun pening. Kadang bila dengar macam tu nampak jahat kan? Ustaz ni. Ustaz-ustaz ceramah takkan kita tak boleh ambil faedah? Antum orang awam, disiplin ilmu penting. Ini yang jadi masalah sekarang. Tu pasal saya sekarang ni, mana-mana masjid saya pergi, saya pesan EJK bertanggungjawab. Bila panggil ustaz datang, tak puanlah kita ikut kerajaan mengatakan kena ada tauliah. Tapi yang ada tauliah pula, check background dia. Bagaimana gurunya siapa, mengajinya macam mana, fahamannya macam mana. Sebab itu tanggungjawab antum, bukan buat program saja. Allah akan soal. Jangan main-main, kalau tak keliru masyarakat. Dalam masyarakat datang dengan kita, tak bawa apa tu. Duduk pun gitu, terkangkang kat belakang. Dia nak faham apa? Lepas tu dengar, ustaz ni cakap lafaz niat tak sunat. Ustaz ni cakap lafaz niat sunat. Aku nak ikut mana satu ni? Alah, dia khilaf lah. Yelah, masalah khilaf. Kau pegangan kau apa? Tak, aku suka ustaz tu lah. Sebab dia, muka dia macam suci lah. Macam tu je kau jat. Dia pakai tu telajak lahir. Itu pasal muka dia cantik. Ataupun dia pakai benda-benda. Saya tahu tu je lah, itu yang glamour kan. Maknanya foundation pula. Ya kan? Kalau nak lepas tu, saya suka ustaz tu, saya tak mengaji jauh, saya mengaji online aja. Dia pakai filter, itu pasal muka dia cantik. Cuba jumpa betul-betul, mai. Kan? Jangan begitu. Ilmu bukan boleh cakap dia tu. Ambil kaedah para ulama. Disiplin dia apa? La yu'khadul ilmu illa min afwahil ulama. Siapa kata? Imam Khatib Al-Baghdadi. Imam Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi. Al-Hafiz. Hadis. Dia kata tidak boleh diambil ilmu kecuali daripada mulut para ulama. Nabi sendiri bertalaqi ilmu. Jangan kata Nabi baca dapat ilmu. Baca sendiri tak ada guru. Tak ada. Sebab Nabi tak membaca, tak menulis sampai Nabi meninggal. Tak pandai membaca, tak pandai menulis sampai meninggal. Nabi dalam Quran sebut Iqra. Itu kena faham melalui tafsiran ulama-ulama Ahlus Sunnah. Kat situ pun dah faham dah. Iqra, baca mah. Kan dia kata dia tak boleh baca. Akhirnya dia dapat ilmu daripada Allah melalui apa? Melalui talaqi dengan Jibril. Itu yang dimaksudkan. Kita ni banyak lagi. Jadi hati-hati. Baik. Maka, bila kita sebut tentang ahlu fatrah, saya nak bagi faedah sini. Hum man lam yakunu fi zamani rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama nak kena faham. Mereka itu hidup bukan pada zaman kebangkitan Rasul. Ini nak kena faham. Bila sebut zaman Rasul, maksudnya zaman Ba'tsah. Sebab ibu Nabi sempat tak bersama Nabi? Sempat. Dilahirkan. Dilahirkan. Sebab takut orang bila, itu pasal bila kita baca benda ni pun kena berguru. Sebab bila kata hidup pada zaman Nabi itu dah ada. Jadi ada setengah orang bila tidak guru dia faham, Aminah dapatlah. Sebab dilahirkan dan kan sekejap dapat dengan Nabi. Sebab Nabi ada. Tapi yang dimaksudkan sini zaman Ba'tsah, iaitu Nabi umur 40. Macam dalam syair sebab apa? Wa atam maqabla al-wahyi 40 wa umruhu qad jawaza 60. Dapat wahyi umur 40, Nabi meninggal umur dia lebih 60. Iaitu ada setengah riwayat 61. Ada setengah riwayat 63 pun ada. Itu ala khilaf lah, tak apa.
Maka disebutkan bahawa apa ni Nabi SAW, maka Aminah tidak dapat juga. Okey, itu yang pertama. Au ataupun ahlu fatrah siapa? Au lam yursal ilai. Ataupun Nabi tidak diutuskan pada kaum tersebut sebelum itu. Memang tidak ada. Semua sebelum tu pada kaum Bani Israel. Betul tidak? Sampai Nabi Isa, kecuali Nabi Ismail. Itu pun Nabi Ismail alaihi salam tak lama. Nabi Ismail alaihi salam. Jauh tu. Oh. Tu. Um Adam Idris Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahim kullu muttaba Lutun wa Ismail wa Ishaqun kaza Yaqub Yusuf wa Ayyub muhtada Shu'aib Harun wa Musa Shu'aib Harun wa Musa wal Yasa Zulkifli Daud Sulaiman muttaba Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Ta'if, dan semua Ismail. Telajar. Hum Adamun Idris, Nuhun, Huduma, Saleh, wa Ibrahim, Kullu, Mutaba, Lutun, wa Ismail. Oh, tu. Ismail ke situ. Ha. Tu. Shu'aib, Harun, wa Musa, wa Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Mutaba, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Ta'ha, Qatimun, Da'aya. Oh, jauh tu. Mana? Sebab kita wajib kenal 25 rasul. Kena hafal tu. Itu pasal hafal je lah akidah awam tu. Saya sampai sekarang kena. Guru saya pesan Nabi Umar SAW kata jangan pandang kecil yang kecil-kecil tu. Sidak-sidak dia yang membuka pada ilmu yang besar. Itu pasal saya tak pernah lupa hafalan yang hitam-hitam kecil. Dah, baik. Maka ketika itu ijma' ahlu ulama, ahlu sunnah wal jamaah yang bermadhajkan Asy'ariyah wal Maturidiyah mengatakan bahawa Nabi, ibu bapa Nabi ahlul fatrah, maka disebutkan fa ahlul fatrati najuna. Maka ahlul fatrah itu adalah orang-orang yang selamat hari kiamat besok. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah berfirman, kami tidak akan mengazab, menjadi pengazab-pengazab sehinggalah mereka itu diutuskan rasul kepada mereka. Maka ibu bapa Nabi masuk ahlul fatrah merupakan ahli syukur. Dalil cukup banyak. Kemudiannya perbahasan yang kedua yang ada dalam ta'liq, ingat disebutkan di sini wastadalla ba'dhum, dia kata min wa nasabuhu mutahharun, bukan mutahharun, silap baris tu, wa nasabuhu mutahharun yang bawah tu, yang lepas titik ya, apa ni putus-putus tu kan, wa nasabuhu mutahharun, dan nasabnya suci, min sifahil jahiliyah, daripada penzinaan, daripada benda tak elok. Keturunan Nabi ni dia melalui nikah yang sahih yang Allah terima, ya Allah kehendaki. Walam yalidhu illa nikahun ka nikahil Islam. Oh, maknanya tidak terlahir keturunan Nabi daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad kecuali lahir mereka itu daripada pernikahan seperti pernikahan Islam yang dikehendaki oleh Allah. Ini ekkot kita ni pegang boleh. Memang banyak khilafiyah. Tapi kita ikut ulama al-sunnah wal-jamaah. Pegang. Jangan lagi. Antum kalau masih ragu-ragu, bukan nak paksa ni. Itu masalah kita. Ima kurang ilmu itu ataupun kurang yakin kita. Kerana itu salah satu cara menghilang yakin dengan menuntut ilmu, duduk dengan kerap dengan para ulama. Baik. Min ladun Adam. Nampak? Ini daripada Syekh Ibrahim ni. Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kenal Syekh Ibrahim Al-Bajuri? Pernah menjadi Syekhul Azhar pada zaman dia. Dan dirujuk sanad-sanad ulama-ulama Azhar sekarang ni semua melalui Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Oh, jangan main-main. Ila an waladahu abuhu wa ummu. Mana daripada Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bapa dia, sehingga mak dia. Baik. Dalil dia apa? Ini di dalam didatangkan oleh Imam Nu'aim. Dalam kitab Dalailun Nubuwwah didatangkan periwayatan daripada Imam Abi Nu'aim pun hafiz. Lam azal unqalu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat.
Sebahagian daripada hadis didatangkan, aku tidak dipindahkan oleh Allah kecuali aku itu dipindahkan daripada sulbi-sulbi orang-orang yang suci, daripada rahim-rahim perempuan-perempuan yang suci. Nah, nampak tak? Itu Nabi dipindahkan. Sebagaimana ulama Ahlussunnah wal Jamaah, makhluk yang pertama diciptakan Allah iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang detail dia banyaklah, kadang-kadang mencelau ke sana ke sini. Jadi ikut tasawuf saya. Kalau nak cerita kat sini masa agak panjang. Dan tak apalah, tak payah pening. Ambil dulu yang asal. Ni kadang-kadang asyik cerita benda-benda hakikat makrifat, dia pun tertonggeng-tonggeng lah. Dah tak tentu arah lah. Tak faham. Baik. Jelas itu. Tiba-tiba ada orang tanya, ustaz, saya confused lah. Sebab apa bapa Nabi Ibrahim kan sebab berhala. Betul? Itu yang antum dengar betul kan? Itu pasal kena dalami ulama Ahlussunnah Jamaah. Di dalam ulama Ahlussunnah wal Jamaah, hakikat dia sebenarnya yang paling masyhur yang bernama Azir itu bukannya bapa kepada Nabi Ibrahim. Bapa Nabi Ibrahim saya datangkan dalil. Aduh, bukan tok-tok guru kita ni tak ada dalil, ada dalil. Tu. Disebutkan bahawa perbahasan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini saya nakalkan dalam kitab saya ini, setelah ambil daripada kitab-kitab. Sekarang kitab pun banyak yang dah dimasukkan dalam online. Kan ada dalam ayat Quran, wa idh qala Ibrahim li abihi Azir. Ustaz, dalam Quran tu Allah cakap Nabi Ibrahim berkata kepada bapa dia. Azir tu memang bapa, macam mana ada ulama kata bukan bapa? Baik, disebutkan qala wa akhraja Ibnu al-Munzir bi sanadin sahih an Ibni Jurayj fi qawlihi wa idh qala Ibrahim li abihi Azir. Ulama-ulama menafsirkan. Jadi Imam Ibn al-Munzir. Itulah setiap kali nak sebut ulama, nak sebut terjemahan. Tapi ni ulama hebat lah kau lah. Atas siqah kita pada apa yang saya sebut itu aja. Ada. Kadang kita bukan kenal. Munzir jiran kenal lah. Kan? Takut ini kita tak berapa nak kenal. Tapi ni ulama-ulama. Qala laisa Azir bi abi, innama huwa Ibrahim ibni Tarikh. Bapak Nabi Ibrahim yang sebetulnya Tarikh. Dan Tarikh ini suci. Tarikh, ta alif ra ha. Tarikh, ta alif ra ha. Ha pedas. Tahu pedas, ha pedas. Bila sebut makan cili. Dia rasa pedas, dia bunyi macam pedas lah kan. Dalil dia apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, bal ismu Tarikh waqad wajaha min haythu al-lughah bi anna al-'arab tutlaq lafz abad 'alala. Sebab kalau kita tengok dalam Quran, ada ayat-ayat Quran yang memang jelas bukan bapa kepada seorang itu, tapi Allah sebut dengan kalimah ab. Sebab dalam bahasa Arab kebiasaan menggunakan nama bapa itu juga pada maksud pakcik. Boleh faham ke tak? Kan itu didatangkan di sini. Contohnya ayat Allah, am kuntum syuhada id hadara ya'qub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa is'aq fa utliqa 'ala isma'il lafdul ab wa huwa 'ammi ya'qub. Nampak tak? Dalam ni Nabi Ismail dia kata, dan apa ni tuhan-tuhan bapak-bapak kami. Maka disebut apa? Bila disebut bapak-bapak kami kat sini, orang akan faham keturunanlah bapak-bapak, atuk-atuk bapaklah. Nah, maka disebutkan Ibrahim, Ismail, sedangkan Ismail tu pakcik kepada Nabi Yaqub, bukan bapak, bukan keturunan nasab dia. Jadi dekat situ menunjukkan bila ada ayat, para ulama melihat, ulama Ahlussunnah Jamaah bila melihat, masya-Allah kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala. Mereka ni orang hebat-hebat. Maka dilihat ada yang diitlakkan bapak dengan makna pakcik. Maka di sini juga hasil takut ada, sebab ada pertemuan dengan hadis-hadis yang lain. Contohnya hadis yang kita bawa ni, suci, suci, suci. Betul tak? Maka ketika itu kita berpegang bahawa yang dimasukkan di situ bukan. Dan berdasarkan hadis yang lain, maka bapak Nabi Ibrahim bernama Tarikh.
bukan Aziz. Aziz itu pakcik dia yang buat ukir Abraham. Ulama itu pasal hati-hati ya. Kita selalu betul tidak? Kat sekolah anak-anak kita belajar betul tidak? Ha, nampak tu. Mesti ada kelas sekali sama. Karena itu tak apa dah. Nak buat cara zaman kita dah macam tu. Selepas itu suruh anak-anak tak cukup mengaji agama takat tu, suruh dia mencari guru. Kalau sekiranya dia ke arah pengajian akademik sekalipun, maksudnya pengajian apa panggil matematik ke engineer, suruh dia cari guru di pondok untuk dia bertalaqqi. So, tak perlu banyak. So dia minta khatamkan tauhid satu kitab. Cari yang asas cukup, lepas tanggungjawab kita. Contohnya macam kitab tauhid Aqidatul Awam ataupun Kharidah Al-Bahiyah di Imam Dardir boleh. Kemudiannya fiqah, ambil satu. Bagi kelepas, sebab kita kebanyakannya bab ibadah dan bab mu'amalah, ambil Abi Suja'. Mantan Abi Suja', terbantu je kitab dia. Ha, tapi syarah dia 2 jilid. Itu tugas guru. Kita tu fahamkan matan Abi Suja'. Dan sebab jinayah tak wajib dia belajar. Sebab dia bukan qadi, bukan penuhun hukum. Bagi pada hak dia fardu kifayah, tapi muamalat wajibnya. Sebagaimana ilmu yang fardu disebutkan Imam Zarnuji, ilmul fardi. Kan bila Nabi kata menuntut ilmu tu fardu, bila sebut fardu, wajib, tak buat berdosa. Tapi ilmu tu banyak. Yang mana fardu ain itu? Maka Imam Ghazali kata 3 secara umum juga, iaitu apa dia? Tauhid, fiqah dan juga tasawuf. Imam Zarnuji mendetailkan lagi, dia kata ilmul fard huwal ilmul hal. Ilmu fardu iaitu ilmu apa ni, sesuatu yang kita berdepan dia dalam keadaan sekarang ini. Contoh, dia bukan peniaga, maka tidak wajib dia menuntut ilmu jual beli. Boleh faham? Boleh faham? Tak perlu menuntut bab jual beli, tak wajib bagi dia, tak wajib ain, fardu ain. Boleh faham? Tapi bila dia start buka kedai ujian, wajib menuntut ilmu itu. Orang yang pergi haji, kenapa ada kursus haji? Sebab menuntut ilmu haji wajib bila kena pergi haji. Itu pasal ada kursus. Walaupun tak cukup, itu pasal digaitkan dengan mutawif. Sebab tak cukup bab menuntut ilmu, tapi tak nampak the picture. Okey. Jadi begitu. Itu dah kena faham, kena faham. Jadi bila kita sebut tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu silsilah keturunan Nabi berdasarkan hadis-hadis yang ini ni, yang dalam buku antum tu buat kurungan kat situ, diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim, begitu juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga meriwayatkan hadis ini. Ada kadang-kadang bila kita masuk lebih dalam, dia kata hadis ni dhaif, tiba-tiba dia tulis kat situ, walaupun hadis ni sahih, makna dia macam ni. Dan dia sendiri ragu-ragu, dia pun tak berani. Sebenarnya hadis tu sahih, puan. Tapi saya pesan pada antum, jangan masuk bab khilaf. Jangan campur bab-bab benda ni. Antum orang awam, kenapa? Yang tak diwajibkan pada antum, antum pergi campur bab-bab. Kan buat serabut kepala antum. Itu pasal kita ikut mazhab. Wajib tak ikut mazhab? Ikut ulama-ulama sunnah jemaah. Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Ghayatul Usul Syarah Lubbil Usul, Zakaria Al-Ansari, kuburnya di Mesir. Siapa tak kenal Imam Zakaria Al-Ansari? Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan di dalam kitab Ghayatul Usul fi Lubbil Usul, dalam ilmu usul fiqh, mengatakan bahawa al-mutlaqul 'ami, orang-orang yang am, orang-orang awam, yalzam ayat ba mazhab al muayyan, iaitu wajib pada mereka mesti mengikut mazhab yang tertentu. Baik, kita kalau di sebuah negeri bila perbincangan, siapakah yang perlu dirujuk bab ini? 2, ulul amri, mufti. Baik, pemerintah sekali Selangor pemerintah macam mana? Yang saya faham, pemerintah serahkan pada mufti. Baik, mufti kalau saya Selangor dengan Kuala Lumpur, saya rasa mereka berpegang sandaran manhaj mereka kepada mazhab Asy-Syafi'i, qaul muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kecuali ada perkara-perkara yang mendatang yang kita nak meringankan orang itu, maka mufti mengeluarkan ijtihad fatwa. Maka bila mufti dah bercakap, maka mazhab orang awam di Selangor mufti. Mufti kita sekarang siapa? Al-Fadhil sahabat saya, sahib Sama'ah, Ustaz Anhar Upin. Saya bersyukur dia jadi mufti. Saya risau, takut-takut yang jadi. Kita tidak kata alim kabir dan sebagainya, tidak.
kita kenal sahabat-sahabat kita. Cuma dia orang yang bersandar kepada ulama al-sunnah wal jamaah. Berbeza dengan setengah-setengah tempat Allah. Jadi kesian dah diri kita. Jadi kerana itulah mesti ikut. Jadi antum pegang mazhab antum Syafi'i, tasawuf antum ikut al-Imam al-Ghazali dan tauhid antum Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Abi Mansur al-Maturidi. Dah jazam jalan. Dan antum tak perlu ragu-ragu sebab di situ itu jumhur majoriti ulama. Dan Nabi menyebut dalam satu hadis tidak akan terpelihara ummahku yang wan panggil majoriti dan masuk lafaz hadis. Boleh bang? Maknanya tidak akan melakukan kesalahan bila ummahku berumpun, maknanya ulama-ulama dia banyak dalam satu ni mengatakan. Kenapa nak ikut yang minoriti? Kita dah tak mengaji, tak mendalam. Pening kepala. Okay. Selesai situ, dua perkara dah. Maka kita set dalam kepala mudah-mudah tak payah pihak. Iaitu yang pertama, Ahlul Fatrah. Iaitu Nabi kita, Sayyidina Muhammad, ibu bapa dia. Iaitu Ahlul Fatrah. Yang keduanya, mereka tu suci daripada Nabi Adam sampai ini. Maka ada perbahasan pun tentang Nabi Ibrahim. Maka jelas ulama sunnah menjamaah dengan dalil-dalil yang sahih, yang kuat sanadnya. Dan yang lain itu kalau ada bertentangan, ditakwilkan maksudnya yang lain. Boleh faham? Yang mengatakan bahawa bahawa Nabi Ibrahim bapaknya itu sebenarnya tareh, bukan azir. Yang dimasukkan dalam Tuhan itu pakciknya. Kerana apa? Kerana ada ayat yang lain yang saya sebutkan tadi menunjukkan nama bapa itu dengan maksud pakcik. Boleh cerita? Antum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Ini dalam surah Baqarah, tak silap. Cuba tengok nanti. Saya pun tak cantikkan kat sini. Baik. Tapi itu ayat Quran. Baik. Nak juga ke ayat dia? Nah. Boleh. Sebab takut ada yang tak boleh pakai. Ilhadara. Zaman sekarang ni pantas. Tulis-tulis aja keluar. Tu. Surah Al-Baqarah ayat 133. 133. Surah Al-Baqarah. Itu dalil, bukan dalil tu. Itu nak menunjukkan ada kalimah yang bapa tapi diitlakkan juga pada pakcik. Jadi kalau ayat pada Nabi Ibrahim tu azir, dia kata bapa, betul kan? Dalam cerita Nabi Ibrahim dan surah Ibrahim kan, dia kata izqala Ibrahim li abihi azir. Jadi azir itu hasil daripada hadis-hadis yang kuat sanadnya dan ayat-ayat Quran yang menunjukkan tak mustahil bapa boleh membawa maksud pakcik, maka ulama, jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah berpegang bahawa yang situ bukan pak dia tapi pakcik dia. Sebab apa? Sebab dalil keturunannya Nabi SAW itu suci daripada Adam sampainya. Bila sebut suci, habis kalau suci tak mustahil juga. Yang ada yang setengah kata, dia suci aja tapi tak mustahil mereka sembah berhala. Kata-kata kan? Dia suci maknanya orang baik lah. Salah. Sebab itu ulama sunnah jamaah mengatakan kan dalam Quran ada sebut innamal musyriki, dalam hadis pun innamal musyrikina najisun, orang-orang yang musyrik Allah tu Allah pandang dia orang tu najis. Lawan najis apa? Suci. Di situ para ulama kata memang tidak satu pun yang mensyirikkan Allah daripada Nabi Adam. Dah titik. Kan kalau masuk lebih-lebih tapi macam tu jadi masalah tu. Nak tengok pula hujah lain, kita tak ada ilmu. Kali bengong gitu. Nah, masak pun orang suruh masak nasi singgang dia jadi carbonara. Kan? Sebab dia dah pening. Baik. Selesai cerita dah. Jadi hafal asal. Kemudian yang kedua, kita pun dah sebut 40, kita ambil je yang kedua ni. Nanti kita masuk sifat harus terus. Kita baca je sampai habis Boleh? Nanti bila kita masuk sifat harus nanti saya tambah sikit dengan apa yang kurang kat sini tentang syafaat contohnya. Baginda mempunyai telaga haud atau telaga kautsar panjangnya melebihi jarak antara Mekah hingga tempat keluar matahari. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri. Kalau ada juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya hadis Nabi dalam kitab Nailul Maram. Yang ini syarah kepada Aqidatul Islam yang ditulis oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Cukup bagus kita ni. Dalamnya didatangkan dengan hadis-hadis sahih juga. Sebab puak-puak yang ni asyik nak sibuk hadis sahih je. Dibawa mari. Saya bagi yang ni lah, yang nombor dua ni.
Yang lain kita baca je. Baik. Maka disebutkan haud Nabi ni. Yajibul iman. Wajib kita beriman. Nabi ni Allah bagi dia haud. Haud ni kena faham lah. Haud ni dia di luar syurga. Yang dalam syurga dipanggil Kautsar. Telaga haud tu di luar syurga. Telaga Kautsar yang di dalam syurga. Baik. Apa dia haud? Nak kena faham haud tu. Wahuwa jismun makhsus. Dia itu satu fizikal yang besar. Telaga tu apa ni, jismun lah kan. Jismun ni sesuatu yang mengambil ruang ataupun yang boleh dibahagi-bahagi. Jismun. Jadi mana satu orang panggil satu fizikal lah kan? Kan. Satu fizikal yang dikhususkan oleh Allah dan Rasul. Besar, kabir. Itu yang muttasi'un, muttasi'ul jawanib. Sudut dia besar. Itu yang Imam Ibrahim kata, daripada setengah riwayat dia mengatakan bahawa daripada jarak dia besar dia. Apa ni, fizikal haud ni, iaitu daripada Mekah sampai terbit matahari. Dia sampai sejauh itu. Tapi kita tengok hadis Nabi juga. Hadis Nabi yang lain disebutkan wahwa athyabu minal misk, maknanya lebih wangi daripada kasturi, dan dia punya kukuk wa ghizanihi kanujumi sama, dia punya bekas-bekas untuk cedok air tu banyaknya seperti bintang di langit. Luas dia tu masiratu syahr. Kalau dalam hadis, luas dia itu, jarak dia itu, besarnya telaga itu, kita bubuh telaga teruslah. Telaga tu fizikal lah, satu jisim lah, satu benda. Yang mana luas dia itu perjalanan sebulan. Cuba untuk berjalan start hari ni, selama sebulan sampai mana? Ada orang nak test kan? Mungkin lepas sebulan kita keluar berita ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut dia dah kena langgur ke ataupun hilang tak jumpa dah. Mungkin sampai Thailand ke apa tak tahulah, kita berjalan. Baik. Air dia putih daripada susu. Baru dia lebih wangi daripada kasturi. Bekasnya banyak dan seperti bintang di langit. Siapa yang minum tidak akan hilang haus dia sampai bila-bila. Baik. Di sini dalil, dalam syurga orang tak haus. Yang minum tu semata-mata kelazatan. Contoh macam antum pergi kedai kopi, antum haus ke sebenarnya? Antum tak haus kan? Antum mengopi, merasa melazati kopi. Oh, latte. Ni minum lain ni, sabak pula. Sedapnya. Nah, dia melazati. Dia bukan haus pun. Tapi tak boleh bandinglah dengan dalam syurga. Baik. Maka hadis Nabi, saya bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini bukan ikut puak-puak tu, sikit-sikit nak ambil, cuma kerana ada yang ragu kan. Ini antara kaedah nak beritahu ulama-ulama tak tahu kita ni, dia nak memudahkan masyarakat. Itu pasal tak beritahu riwayat-riwayat ni, pening pula kepala. Yakin, terima kalau nak betul-betul mengaji betul-betul. Ini kita sekejap-sekejap datang kan? Ustaz pula kejap-kejap datang. Mak dia sakit, dia tak datang. Akulah tu. Jadi maksudnya susah lah juga nak istiqamah, betul tak? Antum tak mulazamah, betul tak? Tapi adab kita jangan duk mengata pada para-para ulama kita. Sebab kuang-kuang banding mereka dengan kita, mereka lebih jujur. Bukan kita memaksudkan, tidak. Itu bersangka baik supaya ilmu yang kita dapat tu berkah. Begitu juga antum. Tapi guru-guru kena cakap supaya tarbiah antum. Bukan dia bersangka buruk antum ni malah datang ke apa. Tapi dia cakap tu atas dasar kalau ada benda tu buang. Boleh faham? Mana? Baik. Maka dia sebutkan wariu ada hadis Nabi SAW haudi masiratu syahr. Tu. Bukan. Saya silap buku baris ni. Masiratu syuhurin, jamak pada bulan, bukan sebulan perjalanan. Syuhurin. Ni penting juga bahasa apa ni, bila baca baris ni. Sebab dekat situ syuhurin. Iaitu syuhurin ni berbulan-bulan perjalanan. Kerana itu Imam Bayjuri dia kata jarak dia tu sampai matahari terbit. Jauh tu matahari lah. Baik. Maka disebutkan masiratu syuhurin. Sebab bila ni ta'idah nahu dibaca dengan syuhurin. Ni pun tak ada bagai juga. Wahau haubi masiratu syuhurin. Ma'uhu abyadu minal laban. Air dia putih daripada susu. Lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal misk. Bau dia lebih wangi daripada kasturi. Wa ghizanuhu kanjumis sama. Bekas-bekas air untuk diceduk minum tu seperti banyak dia, seperti banyak bintang
di langit. Man syariba minha fala yadhma'u ba'abada. Siapa minum daripadanya tidak akan haus sampai bila-bila. Baik. Ada khilaf perbahasan haud. Ada yang sebut Nabi SAW bila haud ni. Ada yang kata haud ini sebelum sirat, titian sirat. Iaitu selepas hisab. Haud sebab maksud tu orang haus. Orang haus sangat. Maka ketika itu, ianya yang paling masyhur haudun Nabi sebelum titian sirat. Dan haud ini bersambung dengan yang dalam syurga. Kan itu disebut telaga Kausar ataupun sungai Kausar yang ada dalam syurga tu hasil daripada limpahan telaga haud di luar. Cuma khilaf berlaku, Nabi ada berapa haud. Setengah ulama, ahlu sunnah ujah. Ini kita sebut dalam ahlu sunnah ujah, bukan puak-puak yang dah lari ni. Mana ada yang kata dua, iaitu sebelum titian sirat, sebelum melintas sirat dan selepas sirat ada dua haud yang disediakan oleh Nabi kepada Nabi. Sebab orang dalam keadaan haus berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang paling masyhur satu haud, iaitu sebelum titian sirat. Dan Nabi sangat-sangat nak memberikan umat dia minum. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan itu. Sebab ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahawa Nabi SAW ada umat dia yang datang nak minum. Dalam kitab yang sama ada, maka malaikat halang. Nabi masa tu sedih. Hum ummati. Mereka ni umat aku. Kenapa kau halang dia? Aku nak bagi air minum. Maksudnya terlalu haus. Maka dia kata, betul wahai Muhammad. Dia ini, mereka ini adalah umatmu. Tetapi bila kau sudah tiada, mereka berpaling daripada. Na'udzubillah. Mana tak ikut ajaran Nabi, tak ikut perintah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita tak digolongkan dalam tu, insyaAllah. Sebab bila kita minum saja, itu bisyarah. Kalau kita dapat minum saja, insyaAllah tempat kita syurga Allah SWT. Dia masalah kalau tak dapat. Kemudiannya disebut, baginda akan memberi syafaat. Syafaat ini nanti saya akan detailkan. Dalam fasal qadha, masa pahkimah yang membesarkan manusia, syafaat ini adalah khusus untuk baginda. Ini syafaat kubra. Yang memindahkan orang semua daripada mau ke ihsan ke tempat yang lain, iaitu sebab terlalu yang memindahkan mereka daripada tempat mereka berhimpun. Matahari diistilahkan seolah-olah sejengkal terlalu panas, dipindahkan ke tempat menimbang pahala. Masa itu sudah tidak terkena dengan matahari. Masa kehidupan baginda bersama para sahabat, baginda adalah masa atau kurun yang terbaik. Betul? Nanti saya bawakan hadis-hadis dia. Kemudian kurun dah ada dah sebenarnya, tapi masa kita, kemudian kurun selepasnya, kemudian kurun selepasnya. Ini dalil-dalil. Banyak dalil ni. Saya bawa ni dalil-dalil kuat semua. Rijal huzdiqan. Kadang-kadang kita tengok Sahih Bukhari Muslim, betul tak? Ada satu kitab nama dia Al-Mustadrak ala Sahihain. Walaupun ada ulama kata penulisnya memudah-mudahkan, sebenarnya tak kuat pun. Kita pedulikan sebab yang banyak cakap ni yang mengaut ni. Yang puak-puak belah tu buat mujassimah. Saya malas nak sebut Wahabiyah. Bila sebut Wahabiyah, dia orang ni puak-puak ni memusing-musingkan fakta. Mujassimah. Mujassimah memang jelas yang menjisimkan Allah. Kata Allah duduk atas arasy, kata Allah ni ada tangan apa sebagainya. Baik. Maka kalau kita lihat, iaitu apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam tu banyak dalil-dalil. Ada satu kitab nama Mustadrak, Al-Mustadrak ala Sahihain. Siapa buat kitab ni? Kitab ni dibuat oleh Imam Al-Hakim Al-Naisaiburi, Imam Hakim Al-Hafiz Al-Hakim. Dia mendatangkan hadis-hadis daripada Sunan Kutubu Tis'ah dan dikumpulkan di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Kenapa? Kerana beliau mengatakan hadis-hadis ini semuanya sahih, bahkan mengikut syarat Bukhari Muslim. Tapi Imam Bukhari tak bubuh dalam kitab dia, Imam Muslim tak bubuh dalam kitab dia. Nampak tak? Tak tahu apa alasan dia. Tetapi hadis-hadis ini tetap sahih kerana mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Jadi itu yang disebut. Kita kadang-kadang itu masyarakat dia nampak tu. Padahal kitab hadis 9 kau. Satu lagi Al-Mutazzah Mustadrak ala Sahihain. Ngaji. Tujuh paling. Jangan risau ulama kita ada sunnah jamaah mereka itu masya Allah bersanad dan bermanhajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada juga yang melampau-lampau macam tarikat yang sesat-sesat, yang ada ikut. Tarikat tu ada. Tapi ada yang tergelincir pun ada. Hati-hatilah. Kadang-kadang itu nak kena bertalaki guru betul-betul. Banyak doa. Allah maha bila dami azwajina wa dhuriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Lepas tu selawat jangan tinggal. Kalau boleh satu hari 1000 kali. Syekh Ali Jumaat, guru saya di Mesir, mengatakan usaha kalau tak jumpa murabi, cuba usaha maintainkan satu hari 1000. Bagi-bagilah. Lepas subuh berapa? Lepas zuhur berapa? Alah, kalau bagi tu sikit-sikit je. 1000 bagi 5 berapa? 200. 200.
Lepas tu pula kan Zuhur dengan Asar jarak dia panjang. Allah tengok Hindustan pun 3 jam baca 200 lebih tu pun sikit je. Baca yang pendek je. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saya kadang-kadang kalau nak yang nak pendek, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Itu kalau cakap lagi lambat, baca dah mati. Oh, lagi laju. Apa yang payah, ha? Okey, anak-anak baginda lelaki Qasim. Ha ni. Apalah kan? Wasabah. Hasabatun auladuhu faminhum salatatun min az-zukur itu faham. Qasim wa Abdullah wa huwa at-tayyib wa tahir bi zaini la yulaqab. Atahu Ibrahim. Aduh, li tiga lagi. Ibrahim min Syria wa ummuhum Maryatul Qibtiyah. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah um sittatun fa khus bihim waliyah. Selain daripada Ibrahim ada enam lah. Arba'un minal inasi tuzkaru idwan rabbi lil jami'i tuzkaru. Perempuan pula. Fatimatu Zahra ba'luha Ali, suaminya Ali, wa ibnahu Masyibtan fadluhum jali. Kemudiannya fa Zainabun wa ba'duha Ruqayyah, wa ba'duha Ruqayyah wa ummu Kulthumin zakat radiyah. Empat perempuan, tiga lelaki. Apa? Siapa dia? Qasim, Abdullah, Ibrahim, lelaki tiga. Okey? Empat, siapa dia? Fatimah, Zainab, Ruqayyah, ummu Kultum. Dah. Itu perempuan tu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultum dan Fatimah. Baik. Tak apalah, khilaf ada yang kata Fatimah dulu, Fatimah ni anak ke berapa nanti kita. Okey. Wallahu taala alam. Insya-Allah di masa akan datang kita masuk sifat arus dan saya nak sentuh sikit pasal syafaat. Detail sikit pasal syafaat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم يا الله keluarkan kami daripada kegelapan keraguan wa akrimna bi nuril fahmi muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman wa ftah lana abwab al-ilmi bukakan kami pintu-pintu ilmu wa zayyinna bil akhlaq al-hasanah wal hilmi yasir kami ila akhlaq mulia dan lembut Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma Allah jadikan kepada kami kepada dirahmati dan tafarukan kami ba'di tafarukan ma'asuma dan berusaha kami selalu banyak berusaha terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran berahmatika ya arhamar rahimin ya Allah kalau ada di kalangan kami yang sakit sembuhkan dengan Nabi Muhammad SAW kami memohon padamu ya Allah kalau ada yang sakit di kalangan kami sembuhkan ya Allah kalau ada yang di kalangan kami sempit rezekinya luahkan rezeki mereka ya Allah kalau ada di kalangan kami mempunyai masalah dan penyakit sembuhkan ya Allah. Ya Allah, kalau ada di kalangan kami serupa yang meninggal dunia, maka kami semua di sini bersaksi matinya adalah mati yang baik. Kerana kali terakhir kami bersama dengan majlis yang baik, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala al-sahabi al-ma'in. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillah. Saya selalu tambah doa tu sebab saya kebanyakan jumpa anak-anak murid saya banyak orang tutup. Jadi saya selalu wajib tu.